semua. Hari ini saya mau ke pasar beli brambang. Brambang, bawang merah ya, bukan Mas Bambang. Nah, ini pasar wet market. Akan aku tunjukin di dalamnya, tapi tiap pasar di Hong Kong itu selalu ada toko Indonesia. Mau intip-intip? Ayo. Oke, saya kayak dulu biar seperti Inem. Oke, kita masuk ya. Kita masuk dari lantai atas. Nah, di lantai atas ini ada tempat daging dan juga tempat ikan. Bentar, ini tempat daging, tempat babi. Ini babi semua. Babi di situ, ini ayam. Itu ada ayam hidup. Kalau ini daging sapi, itu daging sapi. Itu ada ayam hidup juga. Oke, ini belok. Di sini di area basah ada ikan. Oke, ini ikan. Tempat ikan ya. Oke, ini tempat ikan. Jualan ikan di sini. Terus kita mau ke lantai bawah. Daerah sayur. Itu ada ikan tenggiri. Ikannya sebenarnya ikan tongkol. Mau ikan tongkol? Itu di sini semuanya di es. Jadi ikannya tetap segar. Ini ada air. Itu ada kodok. Ada kodok. Oke. Bau. Oke deh. Oke, sekarang kita turun di bagian sayur. Ini bagian tempat kering ada di sebelah, yaitu area anduk-anduk, area bahan-bahan kering. Ini saya mau ke toko Indo. Kita lihat seperti apa. Oke, ini tempat sayur. Oh, sorry. Tempat sayuran. Mungkin ntar mau beli brambang di sini. Oke, ini tempat sayurannya seperti ini. Ini tempat buah. Ada sayur. Oke, sebentar. Ini tempat bunga. Oke, ini toko Indo ada di sini. Selalu di mana-mana di pasar tuh ada toko Indonesia. Ini toko Indonesia, siapa tahu boleh. Tuh ada daun jeruk, ada kencur. Ini kencur. Ada macam-macam tuh. Semua ada. Ada tempe juga tuh tempenya. Oke, ini dalamnya di sini ada tuh ada kerupuk. Indomie selalu ada, produk-produk Indonesia ada kan? Tuh, ini kecil ini dalam pasar. Oke, ini ada teh. Mau beli teh, sari wangi juga ada. Oke, gorengan juga ada. Semua barang Indonesia ada tuh. Ada juga gula. Gula Jawa tuh ada. Ada sambal pecel juga. Semua ada, gampang kan? Tuh. Aku juga beli tempe nih, tempenya. Tuh. Beli dua. Kalau satu, beli satu, $12. Rp20.000 segini. Rp20.000. Ini barang yang aku beli. Oke. Kerupuk, tuh kerupuknya ada banyak tuh. Dibungkusin keren-keren kan. Tuh seperti itu semua digantung. Kalau di Koswepe lebih besar lagi. Oke, ini ada juga kue lapis. Jajanan semua ada. Ada kemang itu. Tuh lagi. Oke, dah, aku mau bayar dulu. Oke, dah, itu tadi toko Indonesia. Sekarang mau beli bawang merah. Sekarang mau beli bawang. Kita kesini aja. Aku suka yang gak rame. Oh, ini ada pengkoan. Oke, kini aku mau beli bawang merah. Bawang tuh, bawang merahnya sama bawang putih. Tuh ada ubi. Ini beli ubi juga. Oke,
beli ubi. Ubinya cantik-cantik. Tuh. Sama bengkoan. Ini ada koro tuh, koro. Tuh kan, ada macem-macem. Mau beli apa lagi ya? Ups. Tomatnya cantik kan ya. Juga beli jagung tuh buat sayur bening. Oke. Enggak bisa ngomong. Segitu tadi $78. Sekitar 100 ribu lebih lah ini. Bawang semuanya. Ini aku beli bayam nanti di sayur bening. Oke, sayur bening. Oke. Tak tambahin beli apa lagi ya. Ini ada. Beli apa ya? Beli terong aja kali ya. Beli labu nih, labu. Beli labu. Oke deh, itulah pasarnya dari luar. Oke, terima kasih sudah menonton channel ini. Sekedar info pasar di Hong Kong. Makasih.